10 tradisi pernikahan yang tidak biasa di berbagai negara. Pernikahan adalah sebuah perayaan indah untuk memperingati bersatunya dua insan menuju perjalanan panjang di sisa hidup mereka. Setiap budaya memiliki kebiasaan tersendiri soal bagaimana mereka menikah, biasanya tergantung pada kepercayaan dan agama, bahkan hingga tahayul. Beberapa adat mungkin lebih terkenal dibanding lainnya. Berikut ini 10 tradisi pernikahan di berbagai negara yang tidak biasa tapi itu juga tidak kalah menarik. 10. Prancis. Di Prancis, ketika dua orang menikah, terutama untuk pasangan yang muda, teman dan keluarga akan berkumpul di rumah si pengantin baru dan kemudian mulai membanting pot dan panci sambil berteriak dan bernyanyi. Si pengantin selanjutnya harus keluar dan menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu ini dan terkadang bahkan memberi uang juga agar mereka pergi. Di kasus yang lebih ekstrim, jika para tamu diabaikan, mereka akan membobol rumah dan menculik si pengantin laki-laki dan membawanya ke tempat yang jauh. Si pengantin pria biasa berakhir pulang ke rumah tanpa mengenakan pakaian. Tradisi Karifari atau Sivari ini dimulai sejak abad pertengahan. Seorang janda dikatakan menjadi janda karena menikah terlalu cepat sehingga para tetangga berusaha mencegahnya dengan perbuatan-perbuatan mengganggu tadi di malam pernikahan. Tentu saja, tradisi ini dilakukan semata untuk bersenang-senang saja. 9. Mauritania. Di Mauritania, semakin besar tubuh seorang perempuan, maka semakin cantik pula ia dianggap. Karena inilah para orang tua mengirim anak perempuan mereka, bahkan yang masih berumur 5 tahun, ke tempat bernama camping penggemukan selama musim panas untuk menambah berat badan. Tradisi ini dikenal dengan nama Leblo. Para perempuan diharuskan makan demi porsi yang begitu banyak, bahkan terkadang harus sampai dipaksa. Diyakini kalau mereka mengkonsumsi hingga 16.000 kalori setiap harinya. Kebiasaan ini berasal dari kepercayaan bahwa ukuran badan si wanita menunjukkan seberapa besar ia mengisi hati suaminya. Ukuran badan wanita juga menandakan seberapa kaya si suami. Semakin kaya, maka semakin besar istri yang bisa dimilikinya. Ketika waktunya telah tiba, si pria dan keluarganya akan memilih pengantin wanita dan membuat perjanjian dengan keluarganya. Semakin besar si wanita, semakin populer juga ia untuk dinikahi. 8. Skotlandia. Penghitaman, sebuah tradisi pernikahan di Skotlandia, dilakukan sebelum upacara sebagai simbolisasi kesusahan dan tantangan dalam pernikahan. Si pengantin wanita, pengantin pria, atau keduanya akan diguyur dengan berbagai macam benda menjijikan, misalnya telur, ikan mati, makanan busuk, susu basi, lumpur, atau tepung oleh teman dan keluarga mereka. Kemudian mereka akan diikat di sebuah pohon atau diarak keliling kota menggunakan truk dengan bak terbuka. Tujuannya adalah membuat kedua pengantin merasa sangat tidak nyaman dan ditonton sebanyak mungkin orang. Dipercaya kalau setelah melewati ini semua, mereka dapat menghadapi semua masalah dan tantangan yang akan terjadi dalam kehidupan setelah menikah. Tradisi ini kebanyakan dilakukan di daerah pedesaan di timur laut Skotlandia. 7. Cina. Terdapat tradisi yang dilakukan orang Tujia di Cina untuk membuat setiap pengantin wanita menangis di upacara pernikahan. Para orang tua percaya bahwa tradisi ini dapat digunakan untuk mengekspresikan rasa terima kasih dan rasa cinta si wanita pada orang tua dan anggota keluarga lainnya. Jika si pengantin tidak menangis, maka para tamu akan memandang rendah dan menganggap ia tidak dididik dengan baik. Si pengantin wanita akan lebih berlatih untuk menangis sejak 1 bulan sebelum pernikahannya. Ia akan menghabiskan waktu 1 jam setiap malam untuk menangis terseduh-seduh. 10 hari berikutnya, ibu si wanita akan ikut berlatih. Kemudian diikuti si nenek dan semua keluarga perempuan lainnya. Air mata mereka tidak mengisyaratkan kesedihan, tapi kebahagiaan dan harapan. Kebiasaan ini tidak begitu banyak dilakukan lagi saat ini. 6. Kalimantan. Meskipun orang Tidong di Kalimantan memiliki banyak tradisi menikah, satu tradisi yang paling aneh adalah larangan bagi kedua pengantin untuk pergi ke kamar mandi selama 3 hari setelah pernikahan. Artinya, si wanita dan pria harus menahan buang air kecil dan besar selama 3 hari berturut-turut. Jika salah satunya melanggar, maka akan membawa nasib buruk pada kehidupan pernikahan mereka. Pernikahan akan dipenuhi ketidaksetiaan atau bahkan kematian anak mereka yang masih kecil. Selama masa 3 hari ini, kedua pengantin diurus oleh beberapa orang yang memberi mereka makanan dan minuman dalam jumlah sesedikit mungkin. Setelah lewat 3 hari, sang pengantin baru pun akan dimandikan dan diizinkan untuk kembali hidup dengan normal. 5. Cina atau Mongolia.
Orang Daur dari Cina dan bagian dari Mongolia dalam memiliki tradisi unik dalam memilih hari pernikahan. Kedua tunangan akan diminta memegang sebilah pisau untuk memotong seekor anak ayam. Mereka kemudian akan membedah dan memeriksa organnya. Jika hatinya sehat, maka pasangan tersebut bisa memilih tanggal dan mulai merencanakan pernikahan. Tetapi jika hatinya sakit, ini berarti nasib buruk akan datang. Kedua calon pengantin harus mengulang proses tadi hingga mereka menemukan anak ayam dengan hati yang sehat. 4. India. Di beberapa bagian di India, kompatibilitas astrologi memegang peran penting dalam pernikahan dan upacaranya. Jika si pengantin wanita lahir dengan sikap Mars, maka ia dikatakan terkutuk dan dapat menyebabkan suaminya mati muda. Untuk mematahkan kutukan ini, ia harus menikahi pohon pisang. Pohon ini kemudian dihancurkan sehingga kutukan pun terangkat. Tetapi kebiasaan ini telah ditetapkan sebagai ilegal karena dipercaya sebagai pelanggaran terhadap hak asasi wanita. Begitupun, beberapa orang masih melakukannya, bahkan artis Bollywood seperti Aishwarya Rai. 3. Wales. Sejak abad ke-17, orang Wales memiliki tradisi unik dalam mengekspresikan rasa cinta. Si pria muda akan mengambil sepotong kayu dan kemudian memahatnya menjadi sebuah sendok. Sendok itu kemudian dihadiahkannya pada si wanita sebagai bukti cinta dan niatnya. Jika diterima, sendok tersebut menjadi simbol ikatan di antara pasangan ini. Sendok cinta ini juga digambarkan sebagai janji kalau si pria tidak akan membiarkan wanitanya kelaparan. Sekarang sendok cinta bisa dibeli. Sendok-sendok ini juga diberikan sebagai hadiah pada momen-momen spesial seperti pembaptisan dan ulang tahun. Tradisi ini juga bisa ditemukan di beberapa bagian Eropa lainnya. 2. Masai. Pernikahan Masai merupakan proses yang rumit dan melibatkan begitu banyak tradisi. Tetapi adat yang paling tidak biasa adalah yang melibatkan kegiatan meludah. Setelah pernikahan yang disetujui kedua keluarga, tanggal pernikahan pun ditetapkan. Di hari itu, seorang tetua akan meludahkan susu di depan rumah pengantin wanita untuk menandai proses pernikahan. Si pengantin wanita didandani dengan pakaian penuh warna dan kalung yang terbuat dari kerang dan mutiara. Kepalanya dicukur dan diminyaki dengan lemak domba. Ayahnya kemudian akan meludahi kepala dan payudara si anak perempuan. Meludah dipercaya membawa nasib baik dan keberuntungan dalam kehidupan pernikahan mereka. 1. India. Tradisi pernikahan aneh lainnya dilakukan oleh orang Tamil Brahmin di India Selatan. Di salah satu ritual, si pengantin pria harus berpura-pura untuk berpikir ulang untuk menikah dan pergi untuk menjadi seorang pendeta, sedang anggota keluarga lainnya berusaha membujuknya untuk tetap tinggal dan lanjut menikah. Si pendeta yang akan memimpin pernikahan juga dilibatkan dengan berusaha mengubah pikiran si pengantin pria. Setelahnya, si pengantin pria akan berakhir di gedung pernikahan, keluarga pengantin wanita menyambutnya dan pernikahan pun dilanjutkan. Ada pula Pulau Marquesas di Polinesia, Prancis. Orang-orang di pulau ini memiliki tradisi pernikahan yang unik. Setelah upacara berakhir, para sanak saudara si wanita akan telungkup berdampingan di lantai. Kedua pengantin baru kemudian akan berjalan di atas mereka untuk keluar dari gedung pernikahan layaknya melangkah di atas.